Satbinmas Polres Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi polisi RW ke 420 ketua RW di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Kegiatan tersebut guna lebih menguatkan tujuan hadirnya polisi RW, yakni mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Satuan Pembinaan Masyarakat, Polres Tasikmalaya mengundang sebanyak 420 ketua RW berikut polisi RW guna melakukan sosialisasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Baru Pemkab Tasikmalaya. Kapolres Tasikmalaya AKBP Suhardi Heri Haryanto membuka langsung kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dalam rangka menguatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Polres ini kedatangan dan datang bersama dengan para ketua RW. Di sini kami ingin memastikan bahwa kegiatan polis RW ini sudah berjalan di tingkat RT ataupun RW. Dan suara alhamdulillah tadi para ketua-ketua RW antusias yang mana ketua RW ini, kami langsung menanyakan langsung bahwa polisi RW ini apakah sudah dekat dan sudah berdekatan ataupun sudah ke lingkungan masyarakat ini berjalan. Sejauh ini, peran polisi RW dinilai cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat. Harapan kedepannya keberadaan polisi RW akan merata di seluruh daerah. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.